tapi saya rasa RIQ lebih better handle. Kerana mereka nampak lebih selesa lah. Ya, yeah, carry tau. Carry, satu respect kepada Tuturu sebentar tadi. Bahaya dengan penggunaan kata sebut. Dan RRQ juga tidak mahu melihat Lunox. Yang buat mungkin akan diambil oleh pasukan Icon ataupun mungkin Gashen sendiri. Tapi Leomot akan diambil oleh Sino RRQ. Boleh mengambil Grok dan juga Kaya. Mungkin akan diambil di sini seperti komposisi yang biasa. Ataupun Gashen boleh diberikan kepada Ayam Jago. Tapi at least tunjukkan di sini boleh diberikan kepada Lemon. Sayang sekali, saya ingin melihat Tuturu menggunakan Cho. Kerana performance-nya di hari itu, Cho-nya agak... agak special. Performance-nya hari itu, kill-nya matinya banyak kali juga. Dan sekarang mereka akan mengambil Hali untuk diberikan mungkin kepada Ayam Jago. Gerakan sekarang cuba untuk dilakukan oleh Icon untuk mengambil untuk apa ada juga kujang. Teman tercekat Pearl ni. Dan nampak yang Alice mungkin akan diambil dan digunakan oleh Kam Tu Papa kerana Alice dah dilepaskan. Tapi sekali lagi, hero yang diambil oleh Icon ini adalah hero yang kena nerf ya. Alice kena nerf dia punya lifesteal kepada minion dan juga jungle. Non-hero units. Non-hero units. Dan nampaknya RRQ menggunakan Harley. But I would be fine with you. Harley Sino lebih baik daripada Harley daripada punya. Siapa main Harley ni? Mungkin Ayam Jago. Ya. Sino punya Harley sedikit agresif. Tapi Adam, saya kurang minat bila Come to Papa menggunakan Alice. Saya lebih gemar kalau lihat Come to Papa guna Gashen. Come to Papa ada pemain yang agresif. Dan mungkin mereka ada strategi baru. Ya, saya rasa ya betul Gashen boleh jadi lebih agresif kerana at least dia tak boleh lifesteal dalam kawasan turret kerana tak boleh curi minion punya HP sebanyak sebelum ini dah disebabkan patch. Tapi mungkin mereka masih lagi yakin dengan penggunaan Alice di sini. Nampaknya Kaya telah pun dipilih oleh RRQ dari segi macam mana dia nak apa orang kata manipulatekan kedudukan pasukan Icon dan dapatkan advantage itu, saya tak pasti. Tapi ya, satu pilihan yang kerap diambil oleh RRQ, Grok dan juga Kaya di sini. Ayam Jago melakukan pemilihan seterusnya, tuan-tuan dan puan. Gashen pula, dua magic damage di sini telah pun dikunci oleh RRQ. Adakah hero seterusnya Marksman ataupun Fighter mungkin? Tetapi kita kena ingat, mereka masih lagi tak ada late game hero di sini. Oh, Hylos. Yes. Pilihan yang baik pada Scott kalau dia menggunakan Hylos. Hylos telah dibuff sekali lagi. Hari itu nyawanya dimaksimumkan, juga regen dia tambah. Sekali lagi, mereka tambah lagi regeneration yang ada pada Icon. Ditukar kepada Lolita untuk counter Hali dan juga Gashen supaya melekat semua pisau-pisau yang dibeli oleh Ayam Jago. Hali diambil dan digunakan oleh Kuja, saya rasa. Sekali lagi, RRQ tak ada late game hero sekiranya mereka ambil Mantis. Tetapi kita kena ingat ya, daripada game pertama antara IDNS dan juga Flash Tyrant tadi, ia membuktikan bahawa early game punya gameplay might work better sekarang kerana dengan adanya Lord punya skill untuk memastikan turret ada kelemahan, untuk memastikan kemusnahan turret dan inhibitor turret dimusnahkan equals to Mega Minions. Tuturu guna Gashen. Oh. Ayam Jago guna Kahli. Okay, Tuturu, come on. Sukar untuk kita mengatakan apa, tapi kali ini dia tukar sekali lagi. Saya menjangkakan Hali yang kena gunakan oleh Tuturu. Agak special. Namun Liam berjaya mendapatkan Grok sekali lagi. Biasanya apabila ada Grok pada Liam, orang selalu mengatakan Liam dia beri Grok, enemy bercanda, episod yang esok dilakukan. Tuturu bisa guna Gashen kan? Mungkin dia Ayam Jago sudah mengajar Tuturu. Tuturu begini mau menggunakannya. Apa kamu enggak jelas lagi? Ayam Jago begini. Tuturu! Tuturu belajar. Okay, game kita akan mula sebentar saja lagi di antara RRQ menentang pasukan Icon dan kita terus
teruskan game kita sekarang, game yang kedua. Di antara ikon RRQ ikon dengan Sino Come to Papa Kuja Scott King Ketum menentang Instinct, Tuturu, Liam, Ayam Jago dan Lemon. Kali pertama saya melihat Tuturu menggunakan Gashen. Sino terkenal sangat-sangat banyak damage daripada Martis, Lemon di bottom lane. Early aggression daripada Lemon yang sangat bagus sebentar tadi. Dia terpaksa menggunakan regen di sini dan Lemon tak ambil damage sangat. Yeah. Dan nampaknya ikon akan kembali dan juga RRQ akan kembali kepada minion. Minta maaf ya, buff masing-masing 2 dan juga 2. 1 solo di bottom. S3, ya, dua-dua pasukan menetapkan split hero untuk solo. Lemon telah menunggu di sini. Oh my god, satu aggression sangat bagus. Tapi ya tak membuahkan apa-apa. Sikit bahaya untuk Lemon berada bottom lane. Tetapi pada masa yang sama, Tuturu sedang melakukan rotasi kepada bottom lane. Lihat di sini King Ketum. King Ketum nyawa yang agak rendah dan Ayam Jago tepat untuk mengambil ketam tersebut. Berjaya untuk dicuri oleh pasukan Icon. Dan mereka memberi tekanan kepada Leomar ya, kepada Sino. Yep. Ini menyusahkan apa nama Camille? Kramer. Dan di top lane pula Kuja. Kuja nasib baik tiada ultimate, tetapi lihat di situ damage dikeluarkan dan Kuja 1081. Ayam Jago membaling sahaja kadnya di situ tepat ke muka Kuja, enggak bisa mengelak. Ya, pada minit kedua sekarang sebanyak 1900 gol perbezaan. Ikut tu sangat-sangatlah besar. Ha, first skill tak kena. Tuturu tak kena. Ha, Tuturu itulah, that's why aku persoalkan. Dia bisa guna Adam kerana sword spike tidak terkena sekali. Jangan ragu-ragu skillnya. Placement sword spike tu penting. Okey, kalau tak kena hero tak boleh buat skill-skill lain. Kita kena faham tu. Sayangnya di depan kamera ya pula nampaknya ya. Itulah banyak kali. Chow flicker tak kena. And then di top lane sekarang King Ketum masih lagi bersembunyi dalam. Oh, instinct seperti biasa. Oh, King Ketum tempat. Dia ambil damage. Dia ambil ke semua damage dan Kuja cuba untuk bunuh Ayam Jago. Instinct cuba melarikan diri. Liam sudah pun tiba. Okay, pantas. Dan Tuturu gagal sebab Liam bertarung dengan 3 orang. Tuturu seperti mau ngomong, gua bisa mainnya Gashen, Mas. This is why Mas Munton and Mas Tanker here is very questioning, persoalkan. Scott juga Come to Papa masih lagi sekali, lagi sekali. Bottom lane cepat musnah turut ni. Nampaknya Sino betul-betul tercekik di sini. Okay, satu pressure yang baik. Tuturu enggak bisa berjalan. Alamak, satu advantage yang baik dan Tuturu. Oh, kena. Berjaya mengena sebentar tadi dan Come to Papa. Dia mendapatkan 1-1. Liam. Jaya untuk membunuh perbezaan gol 3,000. Di bahagian top ada King Ketum seorang diri. Tuturu nyawanya sangat rendah dan cepat sebaik. Dan nampaknya Ayam Jago dan juga Instinct. Instinct Divine Judgment dan wow, damage shot tinggi banget. Tapi tidak cukup untuk membunuhnya. Ayam Jago perlu menaikkan diri. Hat-trick digunakan. Tidak berjaya. Kuja melakukan kegelapan petrify dan Ayam Jago seperti berasa kali ini dicucuk untuk dibakar menjadi sasis biasa. Ya, dan di bottom lane masih lagi di push. Emilian juga di defend oleh Icon di sini. Ya, betul lihat Tuturu ya. Perangai sangat nakal di sini. Terlihat bagaimana dia akan carikan diri tetapi dijumpai oleh Instinct. Disebat piak-piak-piak oleh Instinct sebentar tadi. Soalan saya, kenapa dia tembak orb tersebut? Dia tembak first skill kepada ke kanan. Kenapa tak ke arah base dia? Tak ke arah turret, you know? Dia nak keluarkan damage untuk dapatkan spell buff. Okey, ayo dimakan. Ya, ayo dimakan buahnya. Dikongsi di situ. Oh, HP instant. Regen kalau tak salah. Nanti kita check balik. Patch baru, Mas. Iya, betul. Kenapa banyak sangat damage kepada Game Ketum ni? Saya rasa macam tak ada magic resistance. Oh, Instinct berjaya dan mega kill di situ oleh Instinct. Dan sekarang Scott dan Come to Papa masuk ke depan. Lemon melakukan split push di sini. Sekarang Tuturu cuba cari
Tuturu akhirnya mati di tangan Kam tu Papa. Double kill untuk Ayam Jago. Ayam Jago menyerang tanpa henti saat tadi. Double kill untuk Instinct tapi triple kill. Kuja berjaya melarikan diri tapi Lemon tertepet dan itu dia Onion Ring dibuka dan Ayam Jago terbakar kill. Tercepit. Apa nak cakap apa je gitu. Emang gabungan bahasa Melayu sama bahasa Indonesia. Oh, okey. Dia tergeprek semua, cekepek semua dah. Okey. Semua ada. Dia bottom lane, Lemon masih lagi Channel cuba push di sana. Lihat item di sini ya. Lolita tak si item lagi. Item pertama ni saya rasa ni Courage Bulwark. Courage Bulwark ada dua-dua ya. Ada dua-dua armor dan juga magic resistance. Ya, tapi dia terkena damage daripada Harley pun sangat mengerikan sebenarnya. Dan saya rasa apabila Alfida dah kena Lolita, shield tersebut tak boleh block kerana ring tersebut lagi besar daripada shield dia kan? Betul tak? Saya rasa dia boleh tahan lagi. Cuma tadi yang tak boleh tahan sebab dia berada dalam Ali. Tadi tangkapan Kaya. Judgementnya. Ya, betul. Turtle telah pun diambil. Kita akan lihat siapa yang dapat buff tersebut. Saya rasa kemungkinan besar Lemon ya. Oh, bukan. Tuturu yang ambil. Damage Tuturu. Dan lihat. Instinct. 4-1-5 dan itu dia. Damage cuma dia dikeluarkan mencari. Scott di situ dibunuh. Tapi Tuturu dibawa. Wow. Taruh damage pada Kuja. Macam itu bunuh Tuturu. Saya rasa di break release pun dah siap. King Ketum. King Ketum diserang daripada belakang. Tetapi itu dia King Ketum ditarik. Dan Lolita. Berikan jadi Ayam Jago mengejar. Mau ke mana kamu? Onion Ring di paling. Cukup. Oh my god. Cukup. Oh, Onion Ring mencukupi di sini. Perlu banyak bawang. Yap. Acik bawang. Iya betul. Di bottom lane. Oh my god. Lemon. Ada ramai orang di situ dan Liam tiba-tiba datang dan cuba untuk dikejar Lemon. Lemon. Masih lagi ada damage, masih lagi hidup. Lemon berjaya melarikan diri. Ayam Jago terkena sepitar tapi ditarik sebentar tadi oleh Instinct. Ayam Jago berjaya mendapatkan monster Lemon kill mati. Dan itu dia Ayam Jago cuba untuk menjadi kill seterusnya. Dia berjaya melarikan diri. 18-6 sekarang 11,000 gol. Yes, 11,000 gol itu di minit ke-8. Selalunya minit ke-8, 8,000 saja. Sekarang 11,000. Dan, ya. 1,2,7 tu turun. 1,2,7 tu turun mana? Oh my god. Kenapa tu turun? Kuntilanak jadi ikat. 227 sekarang. Lalu kuntilanak itu dipaku oleh Ayam Jago. Oh, 227. Yeah. Tuturu dapat kill. Ini Ayam Tuturu. Dan di top lane, Liam. Oh, Emil di sini. Dia membuka power of nature dan tertembus. Tetapi di stun, Liam. Tak balik-balik lagi. 4 orang. Dan Liam, ayo, mari ke sini aja. Ya, dan di kawasan bottom lane pula. Lord, di semua lane sebenarnya, tekanan diberikan oleh RRQ. Mati. Kuja mati. Cukup di situ. 400. Agak perlahan tapi cukup di situ. Tuturu masuk. Tuturu. Pasal gerakan ikan desa melarikan diri. Liam hanya ketawa sebentar tadi melihat Tuturu. Gerakan tersebut. Ya, dan mati solo lot. Boleh kita tengok mati sini, Lemon. Ayo Lemon. Mampu kau sudah tak boleh. Lemon buat apa ni? Lemon? Oh! Lemon? Lari Lemon! Lemon! What are you doing? Hello? Oh my god. Okay, Liam datang membantu. Saya rasa kalau dia swing sekali boleh mati Lemon. Oh, okay, tapi Ayam Jago dibunuh oleh 4 orang. Dan Lemon. Oh, dia swing sekali mati. Okay. Bloodless egg masih hidup. Okay. Oh my god. Nasib baik kerana ada Liam yang menyelamatkan nyawa Lemon ya. Tapi cukup damage daripada Lemon ya. Seorang dia, betul tu. Yeah. Ya, Blade of Despair. Dan para masa sampai, Halkut pun Blade of Despair juga. Jadi, item kedua aktif adalah? Endless Battle. Oh ya, Endless Battle. Ya. Sememangnya satu item yang agak tak, it's normal lah for everyone, you know? Quite normal. Nothing unusual kita nampak di sini. Nothing more intelligent. Okay, Lord akan keluar. Jadi, kita akan lihat sekali lagi. Action Lord. Lord, untuk para pengetahuan para penonton yang sedang menonton, Lord sekarang adanya satu skill yang mana apabila di attack dengan turret, dia akan charge dan dia akan menghancurkan turret tersebut. Dia shuffle sebentar tadi, saya ingat di situ. Dah lihat. Gila aksinya. Belum lagi. Oh, kerana dia menyerang Scott, tetapi daripada sekarang kita berlaku. Lemon cuma cari kita pergi silence sebentar tadi. Dan ada turret lagi di mid tadi sebelum tadi.
saya juga kurang pasti tak sebenarnya. Pasti, saya tak ada tarik dari situ. Mm-hmm. Tetapi Sino sekarang cuba melarikan diri dan dalam masa 10 minit sekarang Lord jadi bunuh oleh Kuja, belum habis game lagi. Saya rasa Lord yang minit ke-12 sahaja itu tu. Nampaknya minit ke-12. Tadi adalah Lord minit ke-12. Yeah. Sekarang adalah minit ke-11 lagi. Jadi Luminous Lord yang di minit ke-12 saja. Come to Papa, dicari dan itu dia Tuturu. Lagi satu kill untuk Tuturu. 328 sekarang Tuturu. Hasklaw dibelikan oleh Lemon. Oh. Dia mungkin tak fokus kepada critical basic attack dengan adanya attack speed yang ada. Ya. Sudah dipanggil oleh Sino. Sino mungkin akan mencari. Okey, alamak, Scott terkeprek sebentar tadi dan mati. Tuturu di bawah turret tapi dia berjaya melarikan diri. Berjaya mendapatkan King ke Tom. Sino pakai hadapan Instinct. Tali yang tidak dibaling dan mereka hanya clear wave buat masa sekarang. Come to Papa, 5 saat lagi. Pak Ayam Jago masuk ke depan menggunakan orang kita Magic Ring sebentar tadi dan berjaya untuk mendapatkan kill. Tuturu masuk semula. Tuturu menggunakan Winter Trunkian. Masih lagi hidup. Tuturu. Tuturu akan mati di situ. Tidak akan mati. Tuturu bermain-main dengan pasukan Icon. Sekarang Come to Papa kesorangan Tuturu. Mereka masuk. Mereka masuk. Swap Spike terkena. Dan dia tidak boleh masuk. Double kill untuk Lemon. Dan game ini tamat sekarang. Pasukan RRQ mendapatkan 2-0. Look at that effect dekat ending tu kan? Tidak. Ya, itu dia permainan kedua antara RRQ dan juga Icon di sini. 2-0. Tahniah RRQ kerana menangi 2-0 ke King Game. Tahniah juga kepada Icon kerana memberikan perlawanan yang sangat sengit. Oh, Liam sekali pun tak mati. Iya, Liam dan ini mati. Lihat Ayam Jago, Emma-nya jago 12-2-11, 12.1. Item sudah penuh. Tuturu seperti bermain support di sini.